Positif Asbab COVID-19, Salpiah Suradi. Tiada bau setangi, tiada juga bau wangian gaharu, kapur barus dan kemenyan. Tiada sanak saudara, sahabat handai dan jiran tetangga. Tiada wajah sugul, tetamu berpakaian serba hitam, tanda simpati. Tiada peluang melihat jenazah sebagai tanda penghormatan terakhir. Tiada trauma seperti yang pernah aku alami semasa berumur 7 tahun. Saat kematian arwah datuk sebelah emak, melihat kematian begitu mengesankan berbanding mendengar kabar dan cerita. Masih terbayang dalam ingatan saat arwah datuk menghadapi saat nazak serta pengurusan jenazah dimandi, dikafan serta disolatkan. Memori itu jelas hingga aku berumur separuh abad. Suasana pada hari ini sangat berbeza daripada apa yang aku jangka. Berita kematian suami yang dikabarkan oleh pegawai perubatan Ward 2 COVID-19 Hospital Kuala Lumpur pada 3.30 pagi tanggal 13 Julai 2021 telah mengakhiri debaran selama 8 hari. Aku bungkam. Tiada kata-kata, tiada air mata. Lantas aku berlalu mengambil wudu, solat tahajud dan membaca surah Yasin. Setelah selesai, aku capai telefon dan mengkabarkan pada keluargaku di Johor, keluarga suami di Kedah dan majikanku. Aku maklumkan melalui WhatsApp tentang kepulangan suamiku. Aku tidak mahu mengganggu tidur mereka dengan kabar duka ini pada awal pagi itu. Aku mahu semua reda dengan takdir yang tertulis. Suasana ruang tamuku juga sunyi, tenang dan damai. Ali dan Umar berehat setelah mengulang bacaan surah Yasin bersama Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di YouTube. Luqman sejak subuh menguruskan dokumen kematian. Baru sebentar urusan menempah tapak pengkuburan selesai. Urusan tahlil di Masjid Jami Amru Ibni Al-As juga selesai diserahkan atas kebijaksanaan Ustaz Syahadah. Serentak pada malam nanti, bacaan Yasin dan tahlil juga akan diadakan di kampung Batu Pahat Johor. Tanpa disuruh, adik bungsuku menyediakan jamuan untuk dihantar ke masjid. Katanya, jangan risau, semua telah diuruskan. Memang benar, semua urusan selesai di hujung jari. Suasana kematian norma baru. Kami hendak datang berziarah, bagaimana urusan perkebumian? Puan Hartini Timbalan Pengarah Bahagian Sumber Manusia menyatakan hasratnya setelah bertanya khabar. Elok puan jangan datang rumah kami, belum disanitasi sepenuhnya. Kami baru saja potong gelang. Segala urusan dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seorang sahaja wakil untuk buat pengecaman. Sebelum jenazah ditayamum dan disolatkan di unit forensik. Jadual pengebumian pada pukul 3 petang di tanah perkuburan Radatus Sakinah Taman Selasih Gombak. Itu pun 5 orang waris sahaja dibenarkan. Anak-anak bawah 12 tahun tak boleh ikut sama. Kedengaran suara hampa di hujung talian. Apakan daya, standard operasi prosedur SOP perlu dipatuhi. 8 garis panduan waris jenazah COVID-19 yang dikirim oleh Ustaz Firdaus Zakaria, penyelia kubur melalui aplikasi WhatsApp baru sahaja dihadap. Memang sudah diduga pada saat pandemik COVID-19 sedang memuncak,
pelbagai SOP perlu dipatuhi. Aku menarik nafas lega. Bersyukur, semua urusan dipermudahkan Allah. Pegawai Hospital Kuala Lumpur memaklumkan bahawa tiada sebarang kos dikenakan untuk rawatan arwah selama 8 hari. Semua pengurusan jenazah di unit forensik juga percuma. Malah, urusan membawa jenazah ditaja oleh community center. Cuaca cerah semasa upacara pekebumian. Arahan melalui WhatsApp kepada 10 waris jenazah COVID-19 amat jelas. Semua waris perlu hadir awal untuk pendaftaran pengkuburan di pejabat. Masa penguburan hanya berlangsung dalam tempoh 2 jam, iaitu 3 hingga 5 petang. 2 orang waris dibenarkan membantu pengebumian dengan berpakaian PPE lengkap 5 lapis dan perlu bersiap awal sebelum jenazah sampai. Waris pula perlu berada di kemah dalam jarak 50 meter daripada deretan liang lahat. Kami duduk di kerusi dengan jarak 1 meter di bawah kemah berbumbung transferan. Allahu Akbar. Terasa bahang di ubun-ubun kepala. Bertabahlah duduk sendirian di situ. Aku hanya mengharapkan Luqman, satu-satunya yang boleh menjemput jenazah ke kuburan. Aku perlu bersabar dan bersedia dengan telefon bimbit untuk merakam perjalanan terakhir seorang hamba Allah yang aku kasihi. Itu sahaja yang boleh dititip dan dikongsi dengan keluarga dan sanak saudara. Semasa menunggu jenazah, kedengaran seorang perempuan separuh umur menggogoi di sebelahku. Sekejap-sekejap menyeru nama seseorang. Alo, kau pergi dulu nak. Mak tak sempat tengok kau. Alo, kau tinggal kat mak. Angah, baru saja pergi nak. Ini engkau pula. Mendengarnya, aku terasa belas. Aku memberanikan diri bertanya. Dikabarkan wanita ini baru saja sampai dari Muar Johor. Dia datang kerana menziarahi kematian anak lelaki sulung daripada 3 beradik berusia 34 tahun angkara COVID-19. Pada bulan lepas, baru sahaja dia kehilangan anak kedua akibat sesak nafas. Menantunya yang kecil comel duduk di sebelah baru selesai tempoh kuarantin. Kematian anaknya itu meninggalkan isteri dan 4 orang anak kecil berusia 2 hingga 10 tahun. Aku kembali insaf. Ternyata penanggungan orang lain lebih berat daripada apa yang aku alami. Dugaan kematian memang sangat berat. Aku segera mencari makna kalimah Allah yang dapat menyejukkan hati. Mempercayai Al-Quran sebagai penyembuh, Asyifa, aku temui firman Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji. Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. COVID-19 adalah takdir yang tidak tertolak. Kehadiran makhluk ahlus ini diizinkan Allah. Kebencian tidak menyelesaikan masalah.
berdamailah dengan kada dan kadar, biarpun perjuangan tewas pada kematian. Pada awalnya, wujud rasa bersalah kerana aku tidak mendesak suami mendaftarkan diri untuk vaksinasi. Kata rakannya, doktor tidak menggalakkan suntikan vaksin kerana ada kesan sampingan. Sementelah beliau merupakan warga emas kategori kritikal. Katanya, kalau sudah ditakdirkan begitu, hadapilah. Aku menjanggah, mana mungkin berserah tanpa berusaha. Setelah didesak, barulah beliau aku. Semenjak suami mendapat serangan major stroke pada Ogos 2018, aku menjadi sangat tegas pada hal-hal kesihatan. Menjaga suami selama sebulan di ward ICU dan pusat rehabilitasi HKL menjadi igawan ngeri. Sakit yang dihadapinya akibat darah tinggi dan kencing manis. Penyakit yang dikenali sebagai angin ahmar itu merupakan antara 10 penyebab kematian di Malaysia. Setiap tahun direkodkan 12,000 kes dengan anggaran 2,500 kematian di hospital. Kajian juga mendapati kes baharu dicatatkan setiap 45 saat dan kematian tiap 3 minit di seluruh dunia. Allah menguji aku selama 2 tahun menjadi perawat pesakit hilang upaya mengurus diri. Namun kehadiran virus mendahului tarikh vaksin. Sempat aku menjaganya selama 5 hari di rumah. Jadual makan ubat yang ketat disulam dengan suplemen dan herba-herba. Tanpa cuai, setiap 4 jam termometer dan oximeter diperiksa. Bacaan suhu, tahap oksigen, tekanan darah serta simptom dilaporkan segera kepada doktor guna pegawai perubatan kepung. Namun, suami mengalami komplikasi kandungan oksigen rendah iaitu 84%. Atas nasihat PKD, ambulans dihubungi pada pukul 10 pagi. Aku maklum bilangan pesakit baharu yang dicatat pada hari berkenaan ialah 6,387 orang. Manakala kes aktif semasa sebanyak 69,447 orang untuk dikendali oleh KKM. Aku sedar dan memahami situasi kritikal yang dialami oleh negara. Aku tidak mengeluh apabila ambulans sampai pada pukul 5.30 petang. Pegawai perubatan yang memeriksa mengatakan suami mengalami happy hypoxia. Pesakit kelihatan tenang, normal, seperti biasa, walaupun tahap oksigen rendah. Suami keberatan ke hospital. Bagaimanapun seorang perawat memujuk dengan lembut, mengatakan keadaannya akan menjadi lebih kritikal. Jika terlambat mendapat rawatan, tambahan pula tiada alat ventilator di rumah. Di hospital tiada katil kosong. Tetapi doktor kata, bawa sajalah ke hospital sebab keadaan pakcik ni serius. Pandai-pandailah kita nak letak di mana nanti. Perbualan dua pembantu perubatan dan seorang pemandu ambulans, walaupun secara perlahan, aku masih dapat mendengarnya dengan jelas. Hati merusuh. Rasa serba salah hinggap di hati. Aku hilang kata-kata. Besarnya pengorbanan perawat yang berkhidmat. Mereka sanggup menempuh kepayahan untuk berkorban menyelamatkan nyawa manusia lain. Anak-anakku hanya mampu mengiring pemergian ayahnya ke hospital dengan lambaian. Selama menghuni di ward COVID-19-2 HKL, kaki tangan perubatan sentiasa mengemas kini keadaan suami melalui telefon. Dr. Hasdiana Amirah
menghubungi kami pada 10 Julai 2021 memaklumkan tahap oksigen kurang dari 92%. Walaupun telah diberikan rawatan ventilator, rawatan intubas iaitu prosedur ditidurkan tidak disarankan atas faktor sejarah kesihatan, stroke, diabetik, darah tinggi dan usia. Kebenaran waris diperlukan untuk memberi oksigen tahap tinggi. Karbon dioksida dalam darah sangat tinggi menyebabkan suami tercungap-cungap dan kepenatan disebabkan kadar pernafasan terlalu tinggi. Mungkin ini dikatakan sebagai ribut sitokin agaknya. Tubuh menunjukkan tindak balas imuniti berlebihan sehingga boleh menyebabkan kecederaan teruk pada tisu paru-paru. Doktor juga menawarkan panggilan video melalui telefon bersama anak-anak. Alhamdulillah, suami masih boleh bercakap dan memberikan maklum balas. Namun ajal maut ketetapannya telah tertulis di Loh Mahfuz. Malaikat Israel tetap datang, kalaupun bukan asbab virus COVID-19 dan bukan juga asbab angin ahmak. Aku tenang pada saat dimaklumkan kabar kematian pada 3.30 pagi tanggal 13 Julai 2021 itu. Apalagi ikhtiar boleh dilakukan melainkan redha. Allah tidak mengadili hambanya pada hasil tetapi pada usaha. Ikhtiar dan penyerahan yang bulat. Asbab positif COVID-19, aku menjadi positif terhadap dugaan besar yang juga terkandung hikmah yang besar. Sebenarnya hatiku telah redha sejak disahkan positif pada tanggal 26 Julai 2021. Pada siapa hendak dimarahkan? Sudah lama kami menjaga diri dan mematuhi SOP. Banyak masa aku habiskan bekerja di rumah. Giliran bekerja di pejabat hanya sekali dua dalam seminggu. Suami pula dalam fasa pemulihan setelah mengalami strok 2 tahun lepas. Mana mungkin boleh sesuka hati keluar tanpa sebab. Rutin hariannya tidak terlepas mengadap sebakul ubat-ubatan. Ubat diabetik, darah tinggi, vitamin C, multivitamin, habatus sauda menjadi makanannya. Manakala Umar dan Ali tidak pernah keluar rumah sejak arahan PKP pada 12 Mei 2021. Biarpun jangkitan bermula daripada Luqman yang bekerja sebagai frontliner di premis KLCC, namun simpati melimpah pada anak yang mencari rezeki. Itu pun positif setelah 4 kali swab sebagai kontak rapat di tempat kerja dalam tempoh 2 tahun. Jangkaan awal hanya demam biasa. Hospital Pakar Al-Islam Kampung Baru mengesahkan tiada simptom COVID-19. Namun, apabila deria rasa dan bau hilang selepas 2 hari, swab ujian pengesanan COVID-19 PCR mengesahkan positif. Keesokan pula, aku dan 2 adiknya didapati positif. Manakala, suami pula positif pada 30 Jun 2021. Bermulalah episod kuarantin di rumah. Aku menjadi doktor dan jururawat tidak bertauliah. Sedangkan lelahku menjadi guru semua subjek PDPR untuk 2 anakku masih belum reda lagi. Masih ada simptom? Minum tak madu kelulut dan jus lempoyang? Suara Kak Tum di hujung talian mematikan khusyuk ketika hati sedang merasionalkan diri. Ada sedikit lagi. Hidung berbau seperti asap kebakaran. Tapi tiada kebakaran pun. Sudah 2 hari, jawabku. Sudah lebih sebulan potong gelang hari itu. Hidung macam terbau
gas petrol. Hampir 2 minggu juga kan? Macam-macamlah kau punya simptom. Kak Tom tertawakan aku. Dialah kakak yang paling kerap bertanyakan keadaan kesihatan aku selain kerap mengirim herba-herba. Saban hari, tanpa jemu, adik-beradikku seramai 11 orang itu bersilih ganti menyantuniku dalam talian. Macam-macam saranan. Ubatan minta aku ikhtiarkan. Air kelapa muda, nanas, air rebusan daun semambu dengan serai, air ketum, daun moringa, wap cengkeh, cuka, halia, lemon, limau kasturi. Selagi boleh dapat, disuruhnya aku mencuba. Katanya, COVID-19 tiada penawar. Usahakan saja, apa saja jalan penyembuhan. Berdoa semoga mendapat keizinan Allah ya Syafi. Kadang-kadang terasa diri macam bahan kajian. Apabila mereka menelefon semula untuk bertanyakan keberkesanannya. Simptom yang dialami berbeza bagi setiap orang. Tapi simptom aku agak pelik. Pada hari ketiga positif, hidung rasa pedih dan pedas seperti tersedak air laut. Apabila masuk waktu solat, rasa tersebut lebih kuat. Hidung rasa lega selepas azan. Aku terus solat dan sujud lama-lama. Mungkin benar dapatan Dr. Rufai, seorang doktor perubatan daripada Florida, Amerika Syarikat yang viral dalam medsos. Katanya, posisi drowning ataupun tengkurap merupakan posisi terbaik untuk meringankan gejala COVID-19. Ahli terapi daripada Hospital Al-Ain, Dr. Ghazal Kamran juga menyebutkan posisi sujud di mana kepala berada pada posisi lebih rendah daripada jantung, maka berlaku peningkatan bekalan darah yang membawa oksigen ke otak dan merangsang berfungsi bahagian korteks frontal. Biasanya pesakit mengalami simptom seperti demam panas, pening kepala, sakit sendi, batuk, sakit tekak, sesak nafas dan hilang deria rasa. Namun, terdapat pesakit yang tidak bergejala. Lokman mengalami demam panas berpanjangan dan lemah tubuh. Umar mengalami demam panas, selsema dan kesukaran bernafas akibat hidung tersumbat. Suami pula mengalami demam panas dan ceret-beret yang serius. Paling beruntung Ali, dia sihat tanpa sebarang simptom. Aku pula mengalami demam, sakit tekak dan rasa letih berpanjangan. Hilang deria rasa dan bau menjadikan aku tidak berselera untuk menjamah makanan. Aku kehilangan berat badan sebanyak 3 kg dalam tempoh seminggu. Perubahan emosi juga amat ketara pada peringkat 3 hari pertama. Benar kata orang, apabila diri dalam keadaan sakit, hati mudah tersentuh. Kebimbangan pada ketidaktentuan rawatan, ketakutan pada kematian, tekanan menjaga ahli keluarga yang sakit dan pada masa yang sama, diri sendiri pun sakit. Namun, telah sokongan diterima daripada pelbagai sudut yang tidak dijangka, hati menjadi kentang. Keyakinan untuk kembali sihat begitu tinggi. Aku malas hendak melayan jiwa yang tidak rasional. Tempoh kuarantin tidak membataskan aku untuk menyantuni klien yang ingin mendapatkan khidmat. Etika, nilai dan karakter sebagai profesion membantu sudah sebati dalam diri. Hampir 3 abad menyandang kerjaya ini. Mana mungkin aku dapat menolak klien yang menelefon untuk meluahkan rasa diri sedang sarat dihanyak emosi. Arahan PKP telah menjarakkan klien dengan dunia luar. Terperuk di rumah dengan segala masalah. Mereka tiada tempat hendak dituju untuk mengadu nasib. Akulah tempat mereka meluah rasa.
Bukankah aku salah seorang panel kaunselor menjantuni klien positif COVID-19? Allah memilih aku untuk merasai sendiri apa itu COVID-19. Bagaimana rasanya dijangkiti virus yang ditakuti oleh sekalian makhluk manusia di semua benua. Virus yang memomokkan segenap ceruk. Nah, rasakan sakitnya. Jikalau tidak merasa sendiri, manakan tahu bahananya. Dulu hanya mendengar cerita. Media masa mengkabarkan itu ini. Cerita klien-klien juga berbeza-beza. Ada yang mengharung dengan kuat semangat. Ada yang kelelahan mengharap pertolongan. Malah ada yang jeran, kesal dan berdendam. Aku bukan seorang kaunselor positif bertoksik. Menidakkan perasaan negatif yang dialami untuk kelihatan positif di mata orang. Menyembunyikan sakit dan berusaha tampil ceria. Sebaik mungkin, aku menghindari counter transference pada klien. Pandemik COVID-19 menjadikan diri terbit rasa empati tanpa sepadan dan cuba hadir menemani klien tanpa jasad. Menyedari keperluan klien melebihi keperluan diri. Bukankah Islam mengajarkan agar kita menyayangi saudara seagama seperti kita menyayangi diri sendiri? Asbab positif COVID-19, aku miliki kelebihan. Kelebihan kaunselor kerana pernah mengalami sendiri sakit yang dihadapi oleh klien. Saat yang paling wajar untuk berkongsi sebuah hadis yang mengesankan. Hadis riwayat Muslim. Sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin. Sesungguhnya tiap urusannya baginya ada kebaikan dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sekiranya dia diberi dengan suatu yang menggembirakan lalu dia bersyukur maka kebaikan baginya dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan lalu dia bersabar maka kebaikan baginya. Allah juga telah memberikan rehearsal dan pengalaman awal untuk berdikari. 2 tahun menjaga suami sakit telah membiasakan diri dengan pengurusan keluarga dan kerjaya. Menyusun semula jadual masa, ekonomi keluarga dan keperluan diri sendiri. Ternyata Allah telah merancang yang terbaik untuk hamba-Nya. Anak-anak juga telah belajar berkorban untuk mengurus diri sendiri dengan kawalan minimum. Malah kedua-duanya boleh diharapkan memasak sendiri makanan tanpa pengawasan. Boleh diharap masak menu telur mata kebau, telur dadar, telur rebus, nasi goreng, burger dan roti telur. Memang tidak kebulur kalau ditinggal bekerja. Asbab positif COVID-19 menyedari begitu ramai yang prihatin. Allah sangat baik pada hamba-Nya. Allah menitipkan pertolongan melalui orang-orang-Nya. Tidak putus sahabat bertanya khabar. Tidak berhenti mereka menitip doa dan dorongan untuk terus berjuang. Tidak putus-putus mereka menghantar bekalan makanan dan ubat-ubatan. Tiada hari kami tidak disantuni dengan juadah enak di hadapan pintu. Sehingga si bungsu sempat bergurau. Bestlah COVID, setiap hari dapat makan sedap. Aku merasa terharu padamu ya Razak. Tuhan yang memberi dan melengkapi. Dalam sakit ada ubat. Dalam sedih ada ceria. Asbab positif COVID-19, aku merenung jauh persediaan diri untuk hari akhirat. Terasa diri kerdil. Apa yang harus aku jawab apabila malaikat bertanya 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak-anak yang soleh. Masih jauh perjalanan Umar dan Ali yang masih bersekolah rendah. Luqman baru sahaja belajar berdikari, bekerja untuk keperluan diri sendiri. Allah memberi kesempatan untuk aku menyemak semula persediaan kematian
jabatan menuju alam akhirat. Cukupkah bekal yang ingin dibawa? Asbab positif COVID-19 memahami perlunya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Menjaga kesihatan dan kekal sihat sebelum datangnya sakit. Asbab ikhtiar itu tubuh mempunyai imunisasi pertahanan diri. Memperbanyakkan sedekah dan infak sebelum datangnya masa sempit. Asbab pemberian itu, Allah tidak pernah menyempitkan hidup kecuali datangnya rezeki daripada pelbagai sudut yang tidak terduga. Menyibukkan diri ketika muda dengan menuntut ilmu akhirat. Asbab ilmu itu boleh beramal dengan memberi manfaat kepada orang lain ketika hari tua. Memohon keampunan Allah setiap masa. Asbab keampunan itu Allah mengurniakan rahmatnya dengan kematian husnul khatimah. Ada kebenaran kata-kata seorang sahabat tentang kehidupan. Bagaimana keadaan kita sakit adalah cerminan bagaimana kita menyantuni orang sakit semasa kita sihat. Bagaimana keadaan kita sempit adalah cerminan bagaimana kita cakna orang yang susah semasa kita senang. Bagaimana kita mati adalah cerminan bagaimana kita memberi penghormatan pada kematian orang semasa kita hidup. Bagaimana keadaan kita tua adalah cerminan bagaimana kita mengisi kehidupan ketika kita masih muda. Ternyata, semua itu adalah pilihan kita. Oleh itu, kita perlu merancang waktu sakit, waktu sempit, waktu tua dan cara kematian. Merancang sebagai ikhtiar, berdoa sebagai pemangkin, bertawakal, tanda kerdilan kita sebagai hamba. Percaya bahawa ketetapan takdir Allah ialah perancangan terbaik. Sila layari QR code bagi ujian psikometrik DAS21 yang tertera pada skrin anda atau layari laman web bit.ly/postdas21 iaitu bit.ly/postdas21 untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahap kesihatan mental anda.